wahai saudaraku. Mari sejenak kita mengheningkan cipta. Kita ciptakan suasana hening penuh kemunajat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, kita hadir di dalam majelis ini bukanlah insan-insan mulia, bukanlah orang-orang yang suci, bukanlah orang-orang yang maksum. Kita hadir di dalam majelis ini, kita membawa dosa, kita membawa salah, kita membawa khilaf. Saudaraku, bayangkanlah semua dosa-dosa dan kesalahan yang Anda lakukan selama ini, bawalah di dalam majelis zikir ini seraya kita bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, mari kita ketegur baginda Rasulullah. Kita sapa baginda Rasulullah dengan satu ucapan kalimat selawat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Waliyullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wahai saudaraku, ketika kita mengheningkan cipta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya ya salli wa sallim daiman abada adalah solawat yang akan menghantarkan Anda bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika semua saudaraku yang hadir bisa, ayo kita bersolawat dengan tetap menundukkan kepala, mata terpejam, mandeng hati di dewi-dewi. Bismillah. Maula ya salli wa sallim ta iman abata ala habibika khairu huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minna ya Rob, ya Rob, bibil mo.
Mustafa. Di pangeran kula, kula sanes ahli suwarga, nanging kula boten kiyat wonten ing neraka. Di pangeran kula dosa 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 kula kados untuk ing segara kula nyuwun pangapura. Maula, ya Allah, hamba yang hadir di dalam majelis zikir ini, ya Allah, bukanlah hamba-hambamu yang maksum, bukanlah hamba-hambamu yang suci, ya Allah. Kami hadir di dalam majelis ini, ya Allah, banyak dosa dan kesalahan yang hamba lakukan, ya Allah. Kula dosa datang panjenengan Gusti, kula dosa datang panjenengan ya Rasul. Kula dosa kalih tiang sepah kula ya Allah. Kula nyuwun ngapunten ya Allah. Ya Allah. Jenengan paringi pangapunten Gusti. Jenengan paringi pangapunten ya Allah. Jenengan paringi pangapunten ya Allah. Dukus di pangeran kula kados bukti nasib kawula gesang wonten alam dunya Dukus di pangeran kula ampun panjenengan duka jalaran dosa kawula ya Rob, ya Rob, ya Allah, kula namung saged nyuwun pangapunten dumateng panjenengan ya Allah atas semua dosa dan kesalahan yang hamba lakukan ya Allah, ya Rasul, ya Rasul, kula nyuwun pangapunten ya Rasul. Allahumma salli ala Muhammad.